Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada di mahasiswa hari ini saya akan mempresentasikan ya materi hari ini yang berjudul pangan fermentasi tradisional atau traditional food by technology. Jadi kita akan belajar apa saja sih jenis-jenis uh, dari pangan Uh, bioteknologi tradisional definisinya apa kemudian teknologi pengolahannya seperti apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari produk pangan uh, bioteknologi tradisional dan saya akan memberikan salah satu contoh teknologi brewing nah, nanti lebih lengkapnya adik-adik bisa membaca dan uh, mengikuti kuliah saya jadi apa definisi jenis dan karakteristik dari bioteknologi tradisional? Kita mulai dari uh, sejarahnya ya. Jadi mulai dari Pak Persen, kemudian Pak Swan, Pak Latur, Pak Louis Pasteur, Hansen. Beliau-beliau ini yang um, mengenalkan tentang mikroorganisme. Mulai dari Nico derma Mesentrikum yang sekarang dikenal dengan aceti Itu adalah bakteri penghasil asam asetat hingga uh, Pak Louis Pasteur yang mengenalkan teknik pasteurisasi ya, mungkin uh, adik tahu ya teknik pasteurisasi untuk mempasteurisasi susu maupun uh, sari buah gitu ya yang sampai saat ini masih digunakan prinsip-prinsipnya kemudian uh, tentang uh, kamir ya jadi kamir ini juga banyak sekali digunakan untuk produk fermentasi salah satunya produk uh, abral Nah, apa definisinya? Fermentasi itu merupakan proses perubahan yang bertahap oleh mikroorganisme maupun aktivitas metaboliknya misalkan enzim untuk menghasilkan produk fermentasi. Nah, salah satu produknya bisa berupa pangan fermentasi yang kita kenal dengan tempe, yogurt, yakult ya, produk-produk tape dan sebagainya. Nah, apa itu fermented foods? Jadi kalau kita lihat definisinya, fermentasi itu adalah uh, good food microbiology artinya perubahan yang terjadi di produk tersebut itu diinginkan jadi ada perubahan aroma yang enak, warna yang penampakannya jadi lebih bagus, teksturnya lebih disukai gitu ya, rasanya jadi lebih manis misalkan ya ada aroma asam, rasa asam yang mungkin disukai oleh konsumen kemudian kalau food spoilage itu pembusukan artinya perubahan yang tidak diinginkan Jenis-jenisnya ada banyak sekali, ada yang berbasis sereal, misalkan bir, bread itu dari serealia, uh, gitu ya. kemudian berbasis umbi-umbian, ada tape, mokaf berbasis buah-buahan dan sayur, ada wine, pickle, berbasis susu, ada keju, yogurt, berbasis daging dan ikan, ada sosis, salami, dan berbasis kacang-kacangan, ada tempe, ya, kecap, ini contoh-contohnya ada yang dari produk, ya mungkin ini ada yang tidak tahu kefir atau kumis ya. Kemudian produk yang berbasis meat produk, ada turinger, nam, salami, pepperoni, ada yang berbasis ikan, ada pickle, tarama, isushi, ada yang berbasis serial, ini mungkin yang ada belum tahu idli, rice dosa di India, ada miso yang dari Jepang ya. Ada nan, kemudian berbasis buah sayur, ada wine, pickle, sauerkraut dan sebagainya. Ada acar di India ya. Kemudian berbasis kacang-kacangan ada natto yang lengket, ada miso ya. Ini produk-produk Jepang, ada kecap, ada tofu, tempe ya. Dan itu jenis-jenisnya Anda bisa lihat di sini kultur-kulturnya apa saja. Jadi kalau kita mau membuat produk pangan fermentasi, misalkan kita mau buat kecap gitu ya, kita harus tahu kulturnya apa. Misalkan uh, yang Kecap ini penghasilnya adalah siapa? Aspergillus oryzae kelompok jamur. Kenapa? Karena oryzae ini mampu menghidrolisis pati dari kedelai uh, gitu ya, untuk menghasilkan uh, hidrolisat protein, ya, dan seterusnya. Nah ini ada beberapa tabel yang anda bisa baca, uh, misalkan bir ya, itu bir kan kelompok minuman. Siapa penghasilnya? Saccharomyces cerevisiae. Ini jenisnya dari kelompok kambir. Jadi ini tidak untuk dihafal tapi anda setidaknya tahu kalau mau buat bir apa starternya, gitu ya fungsinya untuk apa. Misalkan enzimnya dari mikroorganisme kita menggunakan, misalkan e, untuk produksi fruktos, fruktos itu sejenis gula ya. Jadi kalau kita mau buat e, gula fruktos itu kita bisa gunakan glukos isomerase. Siapa penghasilnya itu kelompok bakteri Streptomyces, gitu ya. Jadi nggak perlu dihafalkan. Ini contoh-contoh yang lain ini juga sama misalkan keju kenapa keju Swiss itu bisa berlubang ada matanya gitu ya ini karena aktivitas Propionibacterium dan seterusnya nah apa keuntungan dari fermentasi yang pertama meningkatkan umur simpan kemudian memperbaiki aroma tekstur menghambat pertumbuhan patogen dan pembusuk ya kemudian meningkatkan nilai nutrisi sehingga kalau kita lihat tempe tempe itu produk fermentasi khas Indonesia memiliki tambahan vitamin B12. Meskipun dia produk nabati, tapi produknya sangat bagus karena nilai kisnya cukup tinggi. Nah, ini contohnya ya, relevansinya yang kita cari untuk karakteristik mikrobanya itu yang mudah tumbuh, kemudian cepat pertumbuhannya, medianya murah, kemudian eh, apa, keuntungannya untuk produksi senyawa-senyawa eh, yang bermanfaat, ya. dan tidak menghasilkan racun, ya aman dan sebagainya, stabil secara genetik. Nah, bagaimana proses pengolahannya? Contohnya ini ada beberapa jenis fermentasi, ya. Ada yang natural, ada yang back sloping, ada kontrol, ada bisa baca nanti bisa tanya jelasnya ke saya ketika kuliah. Kemudian ada jenis fermentasi aerob, fakultatif anaerob, anaerob. Nah, ada yang tipe batch, fat batch, continuous, ya kita bisa lihat di sini kapan kita pakai batch, bad batch, dan continuous. Metabolismenya juga bermacam-macam. Ada yang jalur EMP atau M dan Parnas, ada HMP, ya, ada enterdodrof, ada pentose, fosfoketolase dan sebagainya. Nah, produk-produknya karena jalur fermentasinya kan bermacam-macam. Produknya juga bervariasi. Misalkan eh, fermentasi itu mengikuti homolaktat ya asam homolaktat. Jadi, mayoritas produknya adalah asam laktat. Tapi dari 90% adalah asam laktat. Berbeda lagi kalau jalur fermentasinya itu mengikuti heterolaktat, maka produknya tidak hanya laktat, misalkan ada etanol gitu ya, atau asam-asam organik yang lain. Ini juga tidak untuk dihafal, ada kelompok mikroorganisme, gula substrat yang digunakan, jenis fermentasinya, pathwaynya apa, produk Utamanya, apa jadi dari sini? Teman-teman, adik-adik bisa ya, bisa melihat bahwa apa yang Anda butuhkan mikrobanya untuk menghasilkan produk yang Anda inginkan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari produk pangan fermentasi itu gampang sekali mengingatnya, ada fatom (f) nya food atau nutrisi, hanya acid ya, keasaman atau pH, T-nya temperature atau suhu, T yang kedua adalah waktu, O oksigen, nah, jadi oksigennya berbeda-beda, M-nya kelembapan. Nah ini tentunya berbeda-beda. Nah nutrisinya apa? Ada makronutrien, ada mikronutrien. Ini harus ada untuk pertumbuhan sama seperti kita ya manusia butuh makan, mikroba juga demikian. Ada jenis karbon, jenis N-nya juga ya. Kemudian bagaimana pH-nya, ada yang suka pH yang rendah, ada yang suka pH netral, umumnya suka pH netral ya. Kemudian klasifikasinya ada asidofil, neutrofil, dan basidofil. Untuk temperature juga begitu, ada yang suka suhu dingin, suhu sedang ya. Biasanya kebanyakan rata-rata mikroorganisme itu tumbuh pada mesofilik ya, 30-25 ya suhu ruang. Kemudian, AW atau aktivitas airnya juga Anda harus tahu. Nah, apa saja problem yang terjadi selama produksi pangan fermentasi? Biasanya, inkonsistensi karena bahan bakunya bervariasi. Kemudian, jumlah mikroba yang ditambahkan terlalu kecil, adanya mutasi spontan dari strain mikroorganisme yang digunakan, ada perubahan aroma, rasa, dan warna yang menyimpang, kontaminasi oleh mikroorganisme yang tidak diinginkan, adanya produk yang tidak diinginkan, dan represi katabolit. Nah, bagaimana cara menjaga kualitasnya? Maka kita jaga kualitas bahan bakunya, kita jaga proses produksinya, fermentasinya, kondisinya, dan tentu saja teknologi pengemasan. Karena ini adalah menentukan produk akhir pangan fermentasi yang Anda buat. Nah, ini contohnya salah satu teknologi brewing ya pembuatan bir bukan berarti saya ini menyuruh anda membuat bir bukan tapi ini salah satu contoh manfaat dari mikroorganisme dalam pembuatan produk fermentasi salah satunya minuman beralkohol ini sangat sekali digemari oleh negara-negara subtropis yang waktu musim dingin ya karena suhunya dingin kalau minum ini jadi hangat kalau di daerah kita kan panas ya minum bir ya nggak kerasa efeknya gitu ya ada tipe bir adalah lagers atau bottom fermentasi jadi yeastnya lebih suka fermentasi di bawah kalau else itu di atas ada top fermenting yeast oke okay. kemudian dari dry and light beers ini kadar korder pohony kecil biasanya disukai oleh uh, apa uh, mahasiswa ya di sana banyak cara pembuatannya ada proses malting ada proses degradasi pati di situ ya oleh enzim Kemudian ada mashing, itu untuk menghasilkan uh, yang namanya wort, kemudian ada proses fermentasi dan pengemasan. Jadi ini proses utamanya. Nah, di malting ini ada aktivitas enzim ya, yang secara alami ada di biji uh, barley tadi. Sedangkan mashing ini kita uh, mengoptimalkan pertumbuhan enzim pada suhu 65 kemudian kita tambahkan hops di sini memberikan aroma ya, dan rasa yang khas pahit ya. kemudian fermentasi oleh kamir di sini dan pengemasan nah sebelum pengemasan kita lakukan pasteurisasi dan filtrasi untuk menghilangkan sisa dari kamir yang sudah uh, tidak digunakan baru dipotong nah ini proses kriminasi parlesitnya ada MBC air di situ untuk mengaktifkan enzim-enzim Misalkan amilase, proteinase, glukanase, dan fosfatase. Di situ ada hormon gibberelin ya, yang gibberelin ini mampu men-trigger amilase untuk bekerja, gitu, ya, untuk rilis, uh, rilis. Ya, Kemudian ada proses malting, ya, malting ini kan menghidrolisis maltus menjadi glukus karena sakromises itu akan sangat senang kalau substratnya sudah berubah glukos dibandingkan maltos dia harus bekerja keras untuk hidrolisis gitu ya. Kemudian mashing ini untuk mengoptimalkan aktivitas enzim pada suhu 65 waktunya 30 menit. Kemudian di situ adalah pembentukan glukos dan problemnya biasanya ada kabut di situ ya. Jadi kalau mashingnya tidak tepat maka akan terjadi kabut pada produk akhir birnya nah sehingga perlu kita hilangkan dengan memperlama inkubasi uh, dengan suhu 40 derajat untuk menghidrosis protein. Ya. kemudian ada adanya klukan pada barley ini juga menjadi masalah ya karena juga mempengaruhi uh, penampakan dari birnya tidak jernih. Nah, ini tanaman hops ya yang memberikan ini essential oil ya memberikan taste dan flavor yang khas untuk uh, bir ya. Nah, ini tahapan fermentasinya dari glukos sampai jadi etanol. Kemudian di situ ada pembentukan senyawa-senyawa yang mungkin tidak diinginkan pada fermentasi sekunder karena ada pembentukan di asetil menjadi asetoin dan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan lainnya. Nah, mungkin itu materi dari saya yang singkat ini, tapi semoga dari bisa membaca dan memahami. Uh, presentasi yang sudah saya sampaikan secara singkat ini. Oke, sekian sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.